Halo semuanya, balik lagi sama aku Cupers. Di video kali ini kita bakalan main game Super Beer Adventure kembali. Dan kali ini aku bakalan ngajarin kalian gimana sih cara dapat skin yang gak ada di shop ya teman-teman. Langsung aja ke videonya. Nah teman-teman, jadi kalau kita udah berada di dalam gamenya, jadi di video kali ini kita bakalan ngasih tahu gimana sih cara kita mendapatkan skin yang gak ada di shop loh cuy ya. Oke, jadi kita buktikan dulu untuk pergi ke dalam shop sini ya cuy. Nah jadi kalau teman-teman cari di shop ini tuh tentang Yeti dan lain-lain itu nggak akan kalian ketemu ya cuy ya. Kalian nggak akan nemu yang namanya skin Yeti dan lain-lain. Oke, mulai dari skin Yeti dan skin-skin yang ada ini yang mirip penyu atau terempurung penyu dan lain-lain itu nggak ada ya teman-teman. Nah jadi untuk yang mengecilkan tubuh dari beruangnya juga nggak ada ya cuy. Jadi Bang Cupers gimana cara dapetinnya? Cara dapetinnya gampang banget teman-teman. Nah untuk cara dapetinnya kalian harus pergi ke sini dulu teman-teman. Nah kan Cupers ini udah tamat ya cuy. Jadi Cupers gak akan namatin lagi cuy, melainkan Cupers bakalan ngasih tutorialnya aja ya teman-teman ya. Untuk tutorialnya gampang banget cuy. Ya ampun jatuh lagi. Oke, nah di sini kalian bisa loncat-loncat ke sini dan ya langsung aja kalian masuk ke sarang lebah. Nah, kalau kalian sudah berada di sarang lebah, kalian bisa pergi ke arah sebelah sini, cuy. Nah, bentar dulu, oh, tidak dikejar. Oh no. Nah, di sini kalian bisa pergi ke arah sebelah sana, cuy. Nah, biar lebih cepat, kalian gak usah mintas-mintas gitu ya, cuy. Nah, akhirnya kita sampai juga di sini, teman-teman. Setelah sekian lama. Oke, jadi kita udah sampai di sini. Kalian ke sini, kalian lewati-lewati terus ya cuy biar lebih cepat ya. Nah, kalian lewati-lewati terus cuy. Nah, kalian lewati-lewati terus ya cuy. Nah. Oke, kalian loncat ke sini. Nah, kalian loncat lagi ke sini. Kalian loncat lagi ke sini. Oh no. Nah, oke teman-teman, kalau kalian sudah keluar dari sini, kalian bisa pergi ke toko hadiah Maybe ya teman-teman. Jadi, kalau kalian sudah berhasil menuju ke sini, kalian bisa langsung aja beli Maybe Beer sangat mengerikan. Tapi mungkin aku bisa mendapatkan keuntungan darimu. Aku busy melakukan business. Oke, jadi ini dia teman-teman cara mendapatkan skin yang gak ada di shop ya. Jadi kalian bebas pilih yang manapun. Contohnya aku pakai skin kura-kura ini. Tuh kan keren tuh kan. Nah jadi kan keren ya Super Beer Adventure-ku. Dan kalau kalian mau beli lagi, nah di sini kalian bisa tanya lagi sama Maybe ya. Nah di sini ada satu hadiah yang aku belum dapetin ya teman-teman, yaitu waktu kalahkan semua waktu emas. Dan di sini ini agak sulit. Dan ya kalau kalian pengen pakai yang karakter kecil ini, kalian bisa pakai aja teman-teman. Otomatis karakter kita bakalan menjadi sangat mini cuy. Tuh, jadi sangat kocak gaming gini ya cuy ya. Wah, lucu banget ya teman-teman. Tuh, karakternya imut banget. Nah, oke kita langsung aja kita kelengkapi lagi cuy. Jadi di sini kembali ke pakaian sebelumnya. Nah, ini pakaian sebelumnya ya, sebelum kita bermain. Dan langsung aja teman-teman kita beli lagi. Nah, di sini kalau kalian pengen kepala goyang seperti ini, otomatis kepala Yeti itu kita pakai cuy. Itu lucu banget ya. Dan kalau teman-teman pengen yang lain lagi, kalian bisa kembali ke pakaian sebelumnya. Kemudian kalian bisa tanya lagi si Maybe. Kemudian kita bisa juga pakai beruang yang berwarna ini, ungu, yaitu saudara Baron. Nah, terserah kalian mau pakai yang mana teman-teman. Nah, jadi ini dia teman-teman ya karakter yang aku pakai. Nah, kalau kalian pengen yang lain juga, kalian bisa pakai yang ini cuy. Jadi kita kembali dulu. Dan setelah kita kembali, kita tanya lagi. Setelah itu kita pakai yang ini cuy. Nah, ini adalah karakter. Oh, ini adalah karakter
yang ada di gurun pasir, teman-teman. Tuh, ini efeknya ya. Nah, itu dia, teman-teman, cara mendapatkan skin di Super Beer Adventure. Dan ini skinnya itu nggak ada di versi yang ini ya, cuy ya. Jadi, kemungkinan besar itu dia, teman-teman, versinya. Jadi, untuk kalian semua yang pengen tahu lebih lanjut tentang Super Beer Adventure, bisa subscribe channel ini ya. Dan ya, sekian video kali ini, teman-teman. Terima kasih untuk semuanya yang nonton. See you next video. Bye-bye.